dia yang bakal oven madu mantap. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau coba buat ayam bakar. Nah, bahan-bahannya simpel aja. Di sini cuma ada bawang putih, bawang merah, sama merica di sini. Untuk bumbunya sama dicampur sama madu sama kecap. Nanti ini kita halusin dulu nih, bawang merah, bawang putih, sama merica. Nanti kita haluskan dulu sampai ini. Kemudian, nah ini ayamnya. Ayamnya tadi udah kita cuci. Habis itu kita tirisin kering-kering gini ayamnya, biar jangan ada airnya gitu, biar nanti bumbunya meresap ke dalam, nggak ikut masuk sama air. Gitu. Oke, kita halusin dulu bumbu-bumbu yang tadi ya. Oke teman-teman, ini sudah kita halusin, tapi ini ketumbarnya bukannya nggak terlalu halus karena pakai alat gini doang. Kalau misalnya teman-teman punya ulekan tuh better menggunakan ulekan lagi, tapi ini aja mungkin udah cukup lah ya. Ini punya ulekan. Oke, ini bumbu halusnya kita masukin ke ayamnya. Ini ayamnya datang nggak sih? Oke, ini sebentar. Nah, jelas. Ini kita tuang ayamnya. Terus kita tambahin Royco sedikit, tambahin Royco penyedap, kita nyebutnya harapnya tambahin penyedap gitu ya, tambahin penyedap. Terus kita kasih kecap. Ini lumayan banyak, 2 sendok setengah ya. Sendok boleh, selera aja. Ke sendok aja, karena ayamnya gede-gede sama. Ke sendok, kemudian kita kasih madu. Madu, madu, 2 sendok aja. Set, si madu. Sendok makan. Oke. Lalu kita aduk sampai rata ya. Aduk ayamnya begini. Pokoknya bumbunya sama ayamnya biar sampai rata. Ini ya teman-teman. Jika ini masih belum terlalu halus bumbunya. Penting maknyos. Ini kita aduk biar rata dia bumbunya, biar rata dia baunya itu meresap ke dalam. Setelah kita aduk seperti ini, kita diemin dulu kali 5 menit, nggak usah lama-lama biar dia agak lebih meresap lagi. Kita diemin dulu 5 menit. Oke. Nah ini ayamnya udah kita lumuri semuanya, kita taruh di sini tempatnya kayak aluminium foil gitu. Ini kita belinya tadi satu bungkus, pas banget segini tanggung nih, jadi agak kepenuhan, nggak apa-apa nih.
penting masih muat. Kita taruh di tempat kayak gini, mau kita open. Nah, kita tutup dulu pakai aluminium foil atasnya biar dia bumbunya agak meresap gitu dulu ya. Kita tutup aluminium foil ini. Oke. Kita tutup sebelum kita masukin oven. Tutup dulu. Oke. Kita oven selama 20 menit. Oke, nah ini setelah tadi kita open selama kurang lebih setengah jam, ini kita lihat, ini kita buka tutupnya, ini kita olesin lagi sama bumbu yang sisa tadi nih. Kita jemurin lagi, kita aduk lagi kayak gini. Kita celurin lagi dan kita open lagi. Ini baru hampir matang gitu ya. Kayak bisa mengungkap gitu. Ini kita aduk lagi bumbunya yang tadi. Dan kita balikin. Nah, satu semuanya. Udah ya? Udah? Ya. Nah, ini udah kita lumurin pakai bumbu yang tadi lagi. Sekarang open lagi sampai dia matang, tapi nggak usah pakai tutup kalau sekarang. Oke, biar atas-atasnya agak sedikit gosong gitu kan. Oke. Ini kena ini. Kita tutup. Oke. Ini sisa bumbu kita bisa oles lagi di atasnya kalau udah hampir matang kayak gini. Makin berasa bumbunya merasa. Misalnya aja di sana sini. Bumbunya makin merasa dalam. Panas. Oke, okay. Tambahin lagi.